Seperti yang sudah terjadi di episode sebelumnya, Wulan dan Hani menyusun rencana busuk untuk membuat Dias dan Yuni terusir dari kontrakannya. Wulan dan Hani sengaja menyogok pemilik kontrakan yang dihuni oleh Dias untuk mengusir Dias. Kali ini Wulan sengaja turun tangan dalam menyelesaikan misi Hani untuk terus menekan Dias dan Yuni. Wulan pikir, dengan terus-terusan membuat hidup Dias dan Yuni menderita, dirinya akan bisa membuat Dian kembali ke pelukan Hani. Yang ada, malah akan membuat Dian semakin dekat dengan Dias. Sebenarnya Hani sudah mulai lelah dengan semua rencana busuknya yang tidak pernah berhasil untuk menyingkirkan Dias. Tapi dengan dorongan dari Wulan, membuat dirinya bersemangat lagi untuk membuat hidup Dias menderita. Lalu apakah rencana mereka ini akan berhasil? Atau malah sebaliknya, lagi-lagi mereka akan menerima kegagalan yang akan membuat Wulan dan Hani semakin kesal. Nah, tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.